Oke, saya akan menjelaskan tentang plasma cutting yang menggunakan LPG dan CO2 ya. Ini aksesoris dari plasma cuttingnya. Ini untuk kabel input motornya ya. Karena ini menggunakan motor yang otomatis langsung berjalan. Ini untuk gasnya. Untuk gas LPG dan CO2 nya dan ini untuk plasmatosnya atau untuk mata cuttingnya ya atau mata potongnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang motornya terlebih dahulu. Ini adalah posisi untuk maju mundur ya, maju mundur dari motor untuk cuttingnya. Jika switch ini posisi ke belakang, maka dia akan berjalan ke belakang. Nah, jika switchnya di tengah, di sini di tengah, artinya ini akan stop ya. Di sini ada tulisannya stop. Dan kalau di ke depan, dia akan maju ke depan ya, arah putar arah jalannya atau potongnya. Di sini tipenya Battle 12A ya, gas cutting machine. Nah, ini input untuk listriknya ya. Ini input untuk listrik 220-nya untuk motor ini. Nah, di sini ada pengaturan untuk kecepatan dari motor jalannya ya. Jadi mau cepat atau mau lambat itu bisa diatur dari putaran ini ya. Ini untuk posisi jalan atau posisi kondisi untuk mesin ini potong, dia langsung terhubung dengan motornya ya. Tapi kalau posisi off di sini, dia tidak terhubung dengan motornya ya. Oke, kita coba untuk demo mesinnya ini untuk potong plat kurang lebih dengan tebal sekitar 8 mili dengan Battle 12A gas cutting mesin ya, menggunakan CO2 dan LPG. Bos, ada? Bos? Coba balik kiri. Alright. Alright, ya. Balik. Balik, 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 balik. Balik. Pulang. Pulang. Ini nyawa enggak? Ya. Oh, ini tangan enggak? Oh.
jangkung tuh. Mantap. Mantap ya. Tuh, jangkung. Mantap tuh. Tinggal itu. Belum, kurang maju, mantap. Maju, maju lagi dikit. Wah, lumayan, jauh. Kurang maju sampai ini ya. Pas. Ayolah. Ah.